dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton? Dan selamat malam seram. Ya, para penonton Malam Seram, KC kembali bertugas bersama dengan anda dalam rancangan Malam Seram. Horror Talk Show adalah sebuah rancangan kita duduk berkumpul beramai-ramai mendengar pengalaman kisah seram yang dikirimkan kepada KC melalui email kc@malamseram.com ataupun melalui voice note yang anda boleh kirimkan ke talian ini dia yang tertera, iaitu +65 8131 0287, ataupun yang penting Malam Seram adalah sebuah rancangan hiburan 100% yang diketengahkan, ia tidak ada sesiapa yang tahu kecuali orang yang berkongsi kisah tersebut. Jadi maka itu saya katakan, jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Sekiranya kalau anda ingin berkongsi kisah, anda dipersilakan untuk berkongsi pengalaman kisah seram. Dan nanti KC akan jawab panggilan dan ataupun KC akan buat panggilan. Anda boleh kirimkan WhatsApp, teks. KC boleh telefon saya tak? Ataupun KC, please call me. Saya ada cerita tentang, berikan sedikitlah tajuk. Dan saya akan telefon anda. Jangan telefon nombor tadi. Saya akan hubungi anda melalui aplikasi WhatsApp. Ataupun kalau nak mudah, anda boleh rakamkan suara melalui voice note. Dan anda send pada KC. Dan KC akan ketengahkan rakaman suara anda melalui voice note dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada Momok Captain dan Momok Sajen, kedua-dua insan ya yang telah pun sudi melanggani konten tambahan konten berbayar untuk support channel Malam Seram. Sebagai seorang content creator, memang sangat-sangat diperlukan sokongan padu. Sokongan tak kisah dari segi tontonan, dari segi langganan, dari segi subscriber, itu semua sangat diperlukan. Ini menunjukkan bahawasanya channel ini ya adalah golongan individu yang boleh kita hiburkan ya. Dan anda pastinya ramai suka dengan pengalaman kisah yang disampaikan. Terima kasih pada moderator-moderator semua. Dan kalau sudah bersedia, kisah akan bacakan dengan kisah pertama dalam rancangan Malam Seram. Thank you.
Okey, mohon maaf tadi ada masalah pada kamera Casey. Alhamdulillah sekarang dah pulih. Okey, kisah yang pertama Casey nak bacakan ni, kiriman datang daripada Rita. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita nak berkongsi satu pengalaman seram yang pernah terjadi dekat rumah saya. Maaf, dekat rumah ibu saya yang terletak di Batu Pahat. Perkara ini terjadi ketika saya masih lagi duduk sana, Casey. Sekarang ni kata Rita, saya sudah berumah tangga dan dah ada rumah sendiri dan ikut suami. Pada masa tu, saya sedang mencari ibu saya. Jadi, saya ternampak bila melihat luar jendela, saya ternampak ibu saya sedang berjalan menuju ke arah belakang rumah. Saya pun jalanlah melalui pintu belakang. Ternampak ibu saya sedang berdiri betul-betul dekat depan kawasan reban ayam. Saya sarungkan selipar menuju ke arah ibu yang sedang berdiri dekat reban ayam. Masa tu Casey, saya tak ingat pukul berapa, tapi dah malam Casey. Mungkin pukul 9 lebih, mungkin pukul 10, mungkin pukul 11 sebab dia tak tengok jam, tapi dia kata memang dah malam. Jadi saya sedang berdiri tu sambil tangan saya pegang ada sepucuk surat yang saya pegang. Surat tu adalah berita tentang saya telah pun diterima untuk masuk ke salah sebuah universiti di Malaysia. Saya nak kabarkan berita itu kepada ibu saya. Saya pun sambil jalan tu nak buka envelope tau. Sebab ini pertama kali ni saya nak buka envelope depan ibu. Sama-sama nak tengok lah. Jadi tengah jalan buka, Ibu ni surat universiti dah dapat ni, kata Rita kepada ibunya. Ibu hanya berdiri je. Berdiri kat depan, saya rasa terlampau sangat gairah. Koyakkan kertas. Tiba-tiba, saya dengar Kisi. Saya dengar suara ibu saya dekat dalam rumah. Kakak kau mana? Bila saya terdengar suara ibu seolah-olah mencari saya, kakak kau mana? Saya pun toleh tengok belakang. Dekat dalam tu suara ibu. Yang dekat depan ni, apabila saya baru nak toleh dan pandang ke depan sekali lagi, Casey, dia dengar suara ibu tu, saya toleh belakang lah. Dan, kakak kau mana? Saya pun toleh belakang, tengok rumah terfikir, itu macam suara ibu aku je. Kalau dekat dalam tu suara ibu, belum sempat toleh balik, tiba-tiba dengar Casey. Terdengar suara sesuatu yang ada dekat depan saya awal tadi, dia macam ketawa ke si? Ketawa dia sangat menyeramkan. Saya pun pusing dan terus jalan menuju ke arah rumah. Masuk tadi pintu belakang, oleh kerana pintu belakang tu sunyi, saya jalan masuk pintu depan dengan surat dekat tangan yang baru dikoyakkan tapi belum dikeluarkan. Ternampak adik saya yang tengah duduk dekat ruang tamu. Kak, gimana tadi? Tu ibu cari engkau tu. Saya cakap dengan adik, ibu kat mana? Tak tahulah, tadi dengar macam kat belakang. Saya pergi, ibu dalam bilik sedang lipat baju. Saudara, kata ibu saya, dia tanya, tadi kau cari ibu? Sebab betul tadi saya cari ibu saya, saya tanya mana ibu? Tanya adik saya. Waktu itulah saya ternampak ibu jalan dekat belakang rumah. Dan saya ingatkan itu ibu Casey. Padahal itu bukan ibu saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Baik, kisah selanjutnya Casey nak bacakan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show Bukan Sekadar Cerita Seram. Ini datang daripada pengirim kita bernama Zafir namanya. Assalamualaikum bro Casey, waalaikumsalam. Saya Zafir
berasal daripada Take Y Singapore. Oh, ni ni kau budak mana? Ni budak Take Y. Ha, memang eh. Dia kata, Zafir, saya ni memang suka sangat dengar cerita seram ke si. Dan saya, to be honest, adalah seorang yang sangat kemaruk dengan apa jua bentuk seram. Daripada cerita seram yang dibacakan oleh Casey, daripada video-video paranormal, tak kisahlah video paranormal tu yang real atau fake, daripada mana-mana negara, saya suka tonton, sampailah video-video yang mana menunjukkan orang sedang merawat pun saya suka tonton. Saya memang minat sangat dengan genre horror. Tapi yang hairan, filem horror saya tak suka tonton. Keluarlah wayang macam-macam cerita seram. Saya memang tak ada minat nak tonton filem seram. Tapi bila bab-bab YouTube lah, TikTok, saya akan tengok video tu. Kadang-kadang saya akan tonton video tu daripada orang tu mula live sampai habis. Saya pernah tonton video sebuah kumpulan paranormal. 3 jam ke sih duduk. Sempat pergi toilet, buat makan, minum. Handphone saya tetap on menonton video-video paranormal. Very interesting. Saya nak share satu peristiwa, Casey. Pengalaman ini berkenaan dengan satu video yang mana saya beli DVD video kumpulan paranormal. Saya tak ingat apakah nama kumpulan paranormal tersebut, tapi kumpulan ni ada menghasilkan beberapa buah DVD. Hui, zaman bila DVD eh? So saya ada belilah beberapa DVD daripada beberapa kumpulan paranormal. Dan yang this particular paranormal team ni saya tak ingat, tapi mereka kalau tak silap saya berasal daripada Singapura. Begini kisahnya. Jadi permulaan video paranormal ni akan terlihat dia ada seseorang membaca sesuatu. Dia akan baca sepotong ayat, kemudian dia ada terjemahan dia, kemudian dia akan baca lagi ayat tu, baru akan mula. Mula video paranormal. Video paranormal ni adalah video yang mana mereka kononnya pergi ke tempat-tempat seram mencari entiti. Ada juga uji nyali. Uji nyali ni adalah satu cabaran menguji keberanian yang dibuat. Dan ada di antara mereka yang kena rasuk, siap berpencak silat. Ada yang siap menjadi pontianak bila dirasuk ketika melakukan cabaran uji nyali. Jadi masalahnya video tu panjang ke si? Jadi bila saya tonton video tu, saya tonton setengah jalan. Setengah jalan tu saya stop, saya tidur. Masalahnya begini, video tu sepatutnya ditonton sampai habis. Kerana pada hujung video tu ada macam doa penutup. Doa penutup ni adalah doa menutup rancangan tersebut supaya sesiapa yang tonton tu dapat tonton penuh dan tidak terkena gangguan. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tengok setengah jalan kan, dah terlampau mengantuk, saya pun stop video tu dan mungkin esok lusa nak sambung lah. Saya pun tidur masuk bilik. Selepas tu lah Casey, ada benda-benda seram yang berlaku dalam rumah. Jadi dekat dalam video tu adalah dia punya contact number ke ataupun dia punya Facebook, macam tu lah saya ingat. So lepas rumah saya kena gangguan, yang mana dekat ruang tamu seringkali menurut pada masa tu dekat ruang tamu menurut ibu saya, beberapa kali akan ternampak susuk tubuh seorang perempuan duduk seorang diri. Walhal dalam rumah saya ni yang perempuan adalah ibu saya seorang je. Saya tak ada adik, saya tak ada kakak perempuan, tidak ada. Jadi ibu cakap pernah beberapa kali ternampak ada susuk tubuh seorang gadis duduk dekat ruang tamu. Pada mulanya ibu marah. Ibu ingatkan kami adik-beradik mungkin membawa pulang kawan perempuan dekat rumah pada lewat malam dan duduk dekat rumah ruang tamu. Ibu pernah tanya, kita semua cakap tu bukan kawan saya. Saya kata tu bukan kawan saya. Adik pun cakap bukan kawan dia. Jadi siapa yang duduk? So ibu saya telah pun memberitahu ayah. Ayah jadi marah dan ayah telah pun bertanya pada saya dengan adik sekali lagi, masing-masing tak mengaku. Selepas beberapa kali penampakan ini berlaku dalam rumah, barulah ibu percaya yang ibu nampak tu bukan orang tetapi sebaliknya. Jadi benda ni kerap berlaku ke si? Mengganggu ibu sampaikan saya sendiri pun dah terkena, adik saya pun dah terkena. Dan selang beberapa hari saya baru sambung menonton video paranormal tu. Saya sambung dekat mana saya berhenti,
Kemudian saya tengok sampai habis. Bila habis tu, dia kata, sekiranya kamu dah sampai dekat hujung video ini, jangan matikan. Sebab di penghujung video ini akan ada doa penutup. Sekiranya kalau kamu tidak mendengar sepenuhnya doa penutup, kalau berlaku gangguan dalam rumah kamu, kami tidak akan dipertanggungjawabkan. Terus saya teringat ke si. Saya teringat ibu yang pernah ceritakan penampakan perempuan dalam rumah. Saya pun pernah terkena benda yang sama. Adik pun pernah terkena benda yang sama. Saudara, selepas tu saya cuba kontak melalui Facebook, saya ingat saya, Kumpulan Paranormal. Banyak mesej saya hantar. Hantar, tak ada reply. Sampaikan selepas nak dekat 2 minggu ke si. Finally, I get a reply from one of the admin mengatakan boleh tinggalkan nombor telefon, nanti dia punya ketua akan hubungi saya. So ketua dia telefon saya, saya pun cakap kat phone, saya kata macam ni keadaan rumah saya. Dan dia tanya, awak tonton video sampai habis tak? Dia kata, saya kata tak. Saya tonton daripada mula, mungkin setengah jalan saya berhenti, saya tidur. Lepas tu saya tak tonton lagi sebab saya ada banyak hal-hal lain. Kemudian bila teringat saya tonton balik, baru tahu ada doa penutup. Dan ketua tu cakap, dah kena lah tu. Tapi saya dah tonton doa penutup tu. Dia kata tak boleh. Awak kena tonton doa pembuka tirai dengan doa penutup dalam waktu yang sama. Awak nak skip tengah-tengah boleh skip, tapi penutup dengan pembuka dengan penutup kena tonton pada masa yang sama. So itu nasihat dia. Saya pun pergi balik DVD tu, saya forward kepada awalnya, pergi dekat awal, tonton dari awal. Kemudian lepas tonton awal, dia baca-baca doa, dia ada sajiat pembukaan dia. Kemudian saya fast forward, betul-betul nak dekat habis, saya stop, saya play. Dan dia main lagi, baca doa penutup ke si. And true enough, bila saya tanya ibu saya, ibu, ada tak terasa ternampak ada makhluk-makhluk yang ibu pernah ceritakan sebelum ni? Ibu cakap, so far dia tak ada rasa takut, dia tak ada menampak apa-apa yang menyeramkan dalam rumah. Saya pun tak kena, tanya adik, adik pun tak kena. Jadi Casey, memang betul, kalau nak tonton video Kumpulan Paranormal ni, kena tonton daripada mula doa pembuka sampai doa penutup kena kasi habis. Kemungkinan, tak semua akan kena, kemungkinan kita akan dan boleh kena ganggu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Baik, kita berkongsi. Terima kasih kepada pengirim kita awal tadi. Ya, apa ni, yang ini daripada Zeti Fasi. Pernah tengok DVD ni, tonton sampai habis. Jadi DVD apa yang dimaksudkan agaknya? Mungkin boleh tinggalkan komen, saya pun nak cari DVD ni lah. Anda tahu kan, tapi seram eh. Bayangkan kalau saya tengah tonton, tiba-tiba mengantuk, tertidur, macam mana eh? Jangan. Tapi kalau dia kata video paranormal kan pada panjang kan, 1.5 jam, 2 jam, awak tengah tonton, dia tengah tengok kan. Dia pembuka tirai tu awak akan tonton lah, dia buka tirai, dia baca doa. Halfway mesti tertidur punya. Macam, habis? Tak apalah. Tak payah buat tertidur, terus tak bangun. Okey, ini datang daripada Liza katanya. Assalamualaikum, kasi. Waalaikumsalam. Saya Liza berasal daripada Singapura. Saya nak share satu peristiwa seram, kasi. Kejadian seram ini berlaku dekat sebuah tandas di salah sebuah pusat beli belah di Malaysia. Nama pusat beli belah ni adalah Paradigm Mall. Tak kisahlah, kasi, boleh sebut aja. Walaupun mall tu berantu, ramai je orang pergi. Hihihi. Dah cakap kan. Okay, katanya kejadian seram berlaku dekat salah sebuah tandas di sebuah pusat beli belah, iaitu yang diberi nama Paradigm Mall. Okay, Paradigm Mall. Mungkin ada yang dah pernah pergi sana, mungkin ada belum. Jadi diteruskan dengan kisah pengalaman daripada Liza. Begini kisahnya. Jom Malam Seram. Pada waktu saya masuk dalam tandas, mall tu dah nak dekat tutup ke si. Sekitar pukul 10 malam. Saya masuk tandas sebab tak tahan nak buang air kecil. So saya cakap dengan suami, awak tunggu sini ya.
Jadi suami dengan anak dua orang dengan adik ipar saya sedang tunggu dekat luar lah. So nak masuk tandas perempuan ni, dia ada satu walkway yang agak dalam. So saya pun jalan. Sebelum saya masuk tandas tu, saya ternampak dekat dalam tu macam ada seorang makcik masuk dalam tandas tu. So ada orang lah. Saya masuk, makcik tu dah tak ada. Mungkin dia dah masuk salah satu cubicle. Saya pun masuklah salah satu cubicle yang kosong. Kemudian saya legakan diri, buang air kecil lah. So tengah saya buang air kecil ni, Casey, tiba-tiba lampu tandas tu mati. Pum! Jadi gelap. Dalam hati saya ni, ish, kenapalah pula tiba-tiba gelap ni? Serius, Casey, gelap. Saya dah takut dah. So saya ingatkan tandas tu dia macam ada auto lampu lah. Kena tepuk tangan ke, kena bersuara ke. Saya pun tepuk tangan. Konon-konon nak kasih lampu on. Lama ke sih saya tepuk tangan? Lama ke sih saya tepuk tangan? Orang ingatkan saya kat dalam berdikir barat agaknya. Hihihihi, dia ketawa eh. Saya kena. Hello. Tapi lampu tak on. Ya Allah, dalam hati ni, toilet tu gelap ke sih? Saya pun keluar daripada toilet. Kemudian tengah cuci tangan, saya tengok cermin ni, tiba-tiba meremang bulu roma. Sebelum sempat saya keluar, bila dah sampai dekat pintu nak keluar tandas tu tau. Belum sempat keluar, tiba-tiba dekat dalam dengar orang. Terperanjat saya dibuatnya. Saya tulis belakang, ini mesti makcik tadi lah. Makcik tadi yang masuk saing dengan saya lah, tapi dekat depan. So saya pun rasa makcik tu pun agaknya ingatkan, sensor ni kena tepuk tangan. Saya kata, "Cik, tak tahulah cik macam mana nak on lampu ni, gelap ya." Kemudian saya rasa tak sedap hati, saya pun tunggulah makcik ni, kesian. "Cik okey tak saya temankan cik eh?" Saya tunggu lama ke sih, tunggu. Sampaikan suami saya pun datang. "Dah habis belum? Jomlah keluar." "Kejap bang, dalam ni ada makcik. Makcik ni sorang-sorang, gelap toilet." Suami tanya, "Asal gelap sangat ni? Cari switch lampu tak ada ke sih?" Hairan. So tunggulah, tunggu. "Dah lah, keluarlah, dah berapa lama ni? Cik lagi lama eh?" And then suami kata, "Mana ada orang, tak ada orang jawab pun." Masa tu saya nak buktikan pada suami yang saya bukan main-main tunggu orang ni. "Adalah bang, tadi saya nampak ada makcik ni masuk, kesian. Tadi dia sibuk tepuk tangan macam saya." Saya kata kat suami. Dah lah, keluar. "Cik, makcik, tak ada orang menyaut ke sih?" Saya pergi dekat cubicle yang pertama. Saya tengok, pintu tak berkunci. Saya tolak. Tak ada orang. Cubicle yang kedua, tidak berkunci. Jangan-jangan makcik kat dalam tak? Makcik, tolak pintu. Tolak. Pintu tutup balik. Cubicle yang ketiga adalah cubicle saya gunakan tadi. Cubicle keempat, tolak, tak ada orang. Kemudian tengok suami kata, kan awak keluar cepat." Saya jalan laju ke sih. Keluar dari toilet, jalan bulu roma meremang. Suami cakap, "Mana awak nampak makcik? Asal boleh awak ni? Nasib baik saya datang. Kalau tak awak tunggu kat dalam tu." Marah suami dekat saya. Saya diam macam kisi. Sebab saya yakin yang saya nampak ada makcik masuk dekat dalam, satu. Yang kedua, bila saya tengah cuci tangan, makcik tu siap tepuk tangan. Macam saya buat awal tadi, contoh seolah-olah macam nak onkan lampu tu. Baik, terima kasih pada yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Dalam rancangan Malam Seram, rancangan kisah-kisah seram ini semua hanyalah sekadar satu perkongsian saja. Dan awal tadi, tadi ke semalam? Saya ada terserempak dengan seorang geng momok yang telah pun bertemu dengan saya dan sempat kita berborak seketika. Dia ada berkongsi pengalaman. Brother kita, saya minta maaf saya lupa nak tanya nama. Dia cuma kasi, "Saya ada cerita lah." Dia pun cerita lah, fast game punya lah kira . Sempat dia cerita. So yang saya ingat, minta maaf saya lupa nak tanya nama brother tu. Yang saya ingat cerita yang dikongsi oleh brother tu,
Beliau bertugas sebagai seorang apa tu dipanggil, technician di stesen ataupun dekat MRT. Jadi katanya kejadian seram ni berlaku ketika dia sedang dan kawan-kawannya lah sedang buat servis. Selalunya MRT ni, ya, laluan trek MRT tu sendiri akan diservis pada waktu antara waktu MRT tu dah tamat perkhidmatan dan kena habis sebelum tak MRT tu mula perkhidmatan pada pagi, ya, lebih kurang pukul 5 lebih gitulah. Jadi tamat perkhidmatan cakaplah pukul 12:30 malam, 12:30, pukul 1 pagi tu dah mulalah buat that servis, ya, untuk perbaikilah servicing. Jadi ini berlaku di salah sebuah diceritakan dekat apa ni, apa tu, under tunnel ni adalah daerah Novena. Dia dengan kawan dia sedang lakukan servicing dekat kawasan area Novena ni. Dipendekkan cerita, MRT dah tak beroperasi, dah tutup. Pukul 1 pagi tu kira dah memang tutup dah. Tak ada orang boleh masuk. Orang masuk, CCTV boleh tangkap dan security akan marah lah. Buat apa kat sini, boleh kena halau keluar. Dan kemungkinan kalau degil juga, boleh jadi polis case lah kan. Sebab dah tutup. Jadi, tengah buat servicing, kawan dia kata, kawan dia tegur, tunjuk dekat satu kawasan tu, dekat betul-betul tengah track tu, nampak ada orang berdiri. Yang tengah repair tu, tengah repair kawasan tu cuma dua orang je. Nampak dekat ujung, katanya kawan saya nampak, saya tengok pun nampak. Dia kata dia nampak, kawan dia nampak dekat ujung track, bawah tanah, area Novena, ada susuk tubuh seseorang sedang berdiri. Dan mereka teruskan bekerja, lakukan servicing tu. Sampailah habis, susuk tubuh tu all the way dekat situ tak bergerak-gerak. Sampai dah habis, mereka pusing balik nak jalan kembali ke stesen sebab mereka perlu berjalan kaki, berjalan dekat track tu kan, bawah tanah tu, daripada stesen mungkin Novena lah, jalan. So sampailah pada mereka nak balik, susuk tubuh tadi yang berdiri all the way hilang. Katanya, bila kami nak balik, isteri saya dengan kawan saya nak balik ni, kita tengok dekat sudut yang sama, dah tak ada lagi lah susuk tubuh seseorang tengah berdiri dekat bawah tunnel kereta api. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih pada brother yang share cerita anda tadi. Mohon maaf KC tak sempat bertanya nama ataupun anda beritahu nama, mungkin saya pun tak teringat. Kadang-kadang orang salam, KC, saya Roy. Contohlah. Roy. Nama Roy. Kasi, Roy. Apa kasi, Roy. Okay. Kadang gitu terlupa. Tak maaf lah. Tapi cerita anda saya ingat-ingat lupa. Kalau saya tak dapat share seperti mana anda share dengan saya tadi ataupun semalam, mohon maaf, ya. Tapi itulah kisah abang kita. Okey, yang ini daripada pengirim kita bernama mana tadi, kejap . Okey. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiriman ini datang, nama saya Maya, betul lah Maya. Okay. Nama saya Maya Idora. Saya nak berkongsi satu pengalaman KC, peristiwa yang sangat menyeramkan dalam hidup saya. Kejadian seram ini berlaku ketika sedang tidur, tiba-tiba terdengar bunyi kuat, hentakan yang sangat kuat. Saya terbangun daripada tidur, kata Maya, dan kejutkan suami bila terdengar bunyi tong 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 tong. Suami bangun, saya bangun, kedua-dua kami suami isteri keluar daripada bilik. Dan bila keluar bilik, terdengar bunyi bising datang daripada bawah, dekat bawah rumah. Jadi maknanya Maya dan juga suaminya tidur di tingkat atas. Terdengar bunyi hentakan yang kuat. Dia bangun, dia kejutkan suami. Suami dengan dia jalan. Terdengar bunyi itu datang daripada tingkat bawah. Saya dengan suami turun ke bawah. Alangkah terperanjatnya bila sampai dekat bawah, ternampak kawasan bahagian ruang tamu berselirak. Mana cushion, ya, ataupun cushion lah yang diletakkan atas sofa tercampak. Kerusi-kerusi yang ada dekat dining area terbalik
seolah-olah rumah kami ni dimasuki perompak. So, bila nampak keadaan rumah dekat bawah macam tu, saya dah ingat ni mesti perompak. So, saya pun kata dekat suami, "Abang, saya pergi ambil telefon eh. Kita telefon polis eh." Suami kata, "Ha, pergi, Nek." Dan suami berdiri dekat situ mungkin nak tengok kalau-kalau perompak tu ada dekat bawah. So, diri lama saya naik atas. Naik atas, saya telefon polis. Saya kata rumah kami dipecah masuk. Keadaan rumah dekat bahagian bawah rumah tu sangat berselerak, kerusi terbalik dan sebagainya lah. Saya jelaskan kepada pihak polis. Pihak polis pun minta saya nombor alamat rumah. Saya berikan nombor alamat rumah. Sementara saya dengan suami tertunggu-tunggu dekat tangga. Kalau-kalau ada orang jahat datang nak menyerang, kami akan lari ke sini, naik ke atas, tutup pintu bilik dan kunci pintu. Sedang berdiri tengok lama, tiba-tiba kesi, saya ternampak ada dis perempuan yang sangat hitam. Tengah berdiri dekat dapur, dekat area dapur. Dapur tu memang gelap. Dapur rumah saya. Saya nampak ada perempuan ni sangat hitam tengah berdiri. Nampak mata dia merah je, terkebil-kebil mata dia jauh. So saya cakap ke suami, "Bang, abang tengok dapur bang, tengok dapur bang. Abang tengok dapur bang." So suami pun tengoklah dapur. "Kenapa yang? Abang nampak tak ada orang diri?" Suami tengok. "Ada orang kat mana yang? Kat mana? "Bang, dekat dapur bang. Abang dekat dapur." Saya kata dekat suami dekat dapur. Saya tak tahu bagaimana nak jelaskan sebab dekat situ, dapur daripada sudut kita berdiri tu, dapur nampak kecil aja sebab pintu dapur tu tak besar. Jadi area yang saya nampak tu memanglah dia tengah berdiri dalam gelap. "Bang, dekat dapur bang, dapur. Ada orang berdiri." Kata saya dekat suami, kata Maya kat suami. Suami pun tak nampak ke si. Lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit, pintu rumah kami diketuk. Tuk. Bila tengok dekat luar, nampak seperti anggota polis. Kita pun turun ke bawah, pergi dekat pintu, buka pintu nampak polis. Polis tanya, "Awak ke yang tadi ada telefon buat aduan rumah pecah masuk?" Ya. So, suami pun buka pintu, polis tengok kat dalam. "Memang betul rumah kami berselerak. Ini bukan awak yang buat eh?" Tanya polis tu lah. Bukan. Kita turun aja, suami jelaskan keadaan dah selerak macam ni. So, saudara para penonton Malam Seram, polis tu pun ambil statement lah. Polis tu keliling belakang rumah, kemudian izin, minta izin masuk dalam rumah, pergi dapur, pergi belakang rumah, naik atas tingkat 2. Macam-macam sudut, dua orang polis ni periksa. Dia dah yakin, saya rasa perompak tu dah tak ada. Dah jalan. Apa-apa, kalau dia datang lagi, sila hubungi pihak polis dan tolong jangan bertindak sendiri. Pergi sembunyi dalam bilik dan tunggu sampai kita datang. Kata polis officer tu. So suami pun kunci pintu. Kemudian saya kata pada suami, "Abang, saya rasa ni bukan perompak abang." Sebab polis dah check dah, belakang tak ada pintu dipecah, tingkap pecah ke, tak ada tanda-tanda rumah dipecah masuk. Rumah kita memang semua dikunci. Jadi Casey, bila saya kata pada suami bukan perompak, suami tanya, "Dah tu macam mana boleh terbalik?" Tiba-tiba salah satu kerusi dekat dining area tu, bergerak. Saya dengan suami terus toleh belakang dan kami yakin, walaupun tak nampak, cuma dengar kerusi tu bergerak. Saya kata pada suami, Abang dengar kan? Kali ini suami nampak ke si? Sebab saya bercakap dengan suami, belakang saya dining area. Suami tengok saya, belakang saya tu suami boleh nampak. Kerusi bergerak lagi. Suami bercakap, Kita naik atas. Naik atas, sepanjang malam dekat bawah bunyi bising. Kerusi terbalik, tarik kerusi, bunyi meja. Turun bawah pada keesokan pagi, rumah saya dekat bahagian bawah sangat-sangat berselerak ke si? Suami akhirnya dapatkan bantuan seseorang datang ke rumah. Dan orang tu datang rumah bila diceritakan dekat pada oleh suami dekat dia. Dia pun terperanjat melihat gambar-gambar yang dipetik oleh suami melalui handphonenya. Dia tunjuk, "Oh, ini semua, kita turun bawah ni semua dah berselerak." Kata suami kepada orang tu. Orang tu cuba detect, katanya dalam rumah tu tak ada apa-apa. Tapi tetap dia tolong bersihkan rumah tu. Gangguan dalam rumah kami ni berlarutan untuk beberapa hari sebelum gangguan tu lenyap dengan sendirinya.
Kita panggil orang pun datang, orang tu cuba datang, cuba bantu, tak tahulah bantuan dia mujarab ataupun tidak. Tapi hanya selepas beberapa hari kemudian, tiba-tiba gangguan tu macam dia keluar dan pergi ke tempat lain. Alhamdulillah Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih kepada perkongsian kisah ya daripada pengirim kita yang berkongsi tadi, siapa namanya, Maya Idora. Terima kasih Maya Idora yang sudi berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Okey, yang ini kiriman selanjutnya yang Casey nak bacakan. Ini datang daripada pengirim kita yang bernama, kejap eh. Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Jangan sebut nama penuh saya yang tertera pada alamat email. Casey boleh panggil saya Syuk. Ya, S-Y-U-K. Syuk. Mungkin Syuk. Kalau nama panjang dia, Syukri. Contohlah, tapi nama dia bukan Syukri lah. Allahuakbar, nama dia apalah. Waktu kelas sendiri. Katanya, saya Syuk. Jangan sebut nama email saya. Kisah saya nak kongsi ni berkenaan dengan... apa ni? Berkenaan dengan pergaduhan antara dua orang wanita yang saya kenal. Dipendekkan cerita, salah seorang daripada wanita tersebut adalah isteri saya. Seorang lagi wanita ni adalah wanita ni yang claim yang saya ni milik dia. So, saya pun tak nak cerita panjang. Kasi faham, seorang wanita isteri saya. Seorang lagi adalah wanita yang claim ni saya adalah milik dia. Kata Syuk. Jadi, bila wanita tadi datang ke rumah saya, dia kata pada isteri saya yang saya dengan dia ada hubungan. Isteri saya sangat sedih dan kita bergaduh ke si. Saya cuba jelaskan pada dia, boleh nampaklah walaupun isteri percaya, tapi percaya isteri tentang penjelasan saya ni cuma 80%. Lagi 20% tu masih ada tanda soal. Betul ke cerita yang saya kongsi dengan isteri? Walhal saya tak kenal pun siapa perempuan tu. Kata Syuk ya, yang berkongsi kisah. So, ini adalah satu perkara, satu trend yang sedang berleluasa. Mungkin ada di antara anda akan menjadi mangsa. Sebelum anda menjadi mangsa keadaan ini, biar saya ceritakan supaya bila ia berlaku sedikit sebanyak, anda akan faham dan percaya pasangan anda. Begini kisah daripada kiriman Syuk. Jom. So, bila kali pertama isteri cakap dengan saya tentang ada seorang perempuan yang datang, dia claim yang saya ni ada perhubungan dengan dia, saya nafikan, saya kata tak ada. Saya tak kenal pun siapa awak cakap. Awak ada gambar, kata tak ada, saya tak ambil gambar. Cuma perempuan tu cakap, dia kenal dengan abang, dia keluar dengan abang, dia buat tu buat ni, betul ke? Saya cuba jelaskan, isteri percaya pada saya, Casey. Dan perempuan dia datang lagi. Dia ganggu isteri saya, Casey. Dia ganggu isteri saya, kemudian... dia mula tabur macam-macam fitnah terhadap saya. Dan dia mula menggunakan barang kenakan saya. So, bila dia gunakan barang kenakan saya, dia datang dekat rumah saya bila saya tak ada, dia berbual dengan isteri saya, dia buat-buat cerita. Dan bila barang tu terkena pada saya, saya mimpi dan saya sebut nama perempuan ni yang saya tak tahu pun siapa. Contoh kalau nama dia, Diana. Dalam tidur, Diana. Diana. Diana, Diana. Diana. Dalam tidur saya sebut nama perempuan Diana ke si. Isteri saya bangun kejut. Bang, abang, saya bangun. Abang sebut nama siapa tadi? Tanya isteri. Hah? Nama siapa? Abang sebut Diana. Siapa Diana abang? Abang tahu tak Diana tu siapa? Diana tu perempuan yang cakap abang ada hubungan dengan dia. Oh, Casey. Nampak tak permainan dia? Dia cuba nak porak-perandakan saya dengan isteri saya, nak cuba porak-perandakan rumah tangga saya. Dan benda ni berterusan, saya tak ada rumah dia datang. Bila saya pergi kerja, dia tak datang ke sini. Sampailah dipendekkan cerita, bila dia dah kenakan saya dengan sihir ni,
Kan, dia kenakan saya dengan sihir ni. Saya dengan isteri rumah tangga dah goyang. Betul cakap, dah goyang. Dan saya rasa marah sebab isteri tak percaya kat saya. Akhirnya kami kerap bergaduh, sering bergaduh. Dan saya dapat tahulah perempuan ni sebenarnya tak puas hati dengan saya, Casey. Dulu adalah saya cakap something dekat dia. Saya tak ingat apa saya cakap, tapi ada sesuatu yang saya lontarkan pada dia yang dia tak puas hati dengan saya. Dia sampai buat benda macam ni. Dia datang, dia tabur fitnah dekat isteri saya. Kemudian dia kenakan saya dengan sihir supaya saya mimpi dan sebut-sebut nama dia. Mimpi sebut nama dia bukan sekali, berkali-kali. Dan ini membuat apa yang dia ceritakan pada isteri saya menjadi benar ke si? Isteri saya tengok daripada sudut pandangan dia, perempuan ni datang claim suami aku sampai mimpi-mimpikan dia. Betul lah ni. Kita bergaduh ke si? Isteri saya sampai minta untuk saya hantar balik rumah mak bapak dia. Dia kata dia nak duduk sana buat beberapa bulan, nak fikirkan dahulu. Saya sedih. Saya biarkan dia fikir dulu. Dan rumah tangga kami akhirnya retak, berkecai, tak boleh diselamatkan. Dan kami akhirnya berpisah kerana orang ketiga yang langsung saya tak ada kena-mengena. Satu sebab, dia tak puas hati dengan saya. Sebab apa? Wallahualam. Dan saya nak cakap kepada semua yang sedang menonton, berhati-hatilah. Sebab ada manusia yang berhati busuk macam ni, yang sanggup melakukan apa saja untuk membalas dendam dan meruntuhkan rumah tangga orang. Kepada bekas isteri yang telah pun berpisah dengan saya, abang tak pernah buat salah, tapi abang tetap nak mohon maaf sekiranya abang ada menyakiti hati kamu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah daripada Syuk berkenaan dengan wanita yang datang mengganggu, kan? Mengganggu dia, katanya. Ini apa yang diceritakan, saya tak pastilah cerita ni penuh ke, cerita dia ada benda-benda yang dia tak ceritakan. Sebab tu saya katakan setiap perkongsian yang mengirimkan tu sajalah yang tahu cerita penuh, kan? Tapi menurut kisah Syuk, perempuan ni datang kerana sebab dia marah dengan Syuk, nak balas dendam, dia tak puas hati. Kan? So dia datang, dia ganggu buat fitnah. Sambil tu juga fitnah tu akan menjadi lebih real sekiranya suami dia suami ini sendiri dilihat oleh isteri melakukan perbuatan tu. Jadi kalau nak melakukan perbuatan tu, kalau nak jumpa susah sikit lah, kan? Macam contoh dia nak sihirkan suami dia supaya keluar dating ke, dia tak nak. Jadi dia buat suami dia mimpikan gadis tu dan menyebut nama dia dalam tidur. Bila sebut dalam tidur, campur fitnah yang diberikan, macam ni betul lah ni. Takkanlah kalau tak betul sampai mimpi sebut-sebut. Wallahualam, ya. Saya pun tak pasti. Kemungkinan itu cerita yang sebenar. Kemungkinan ada cerita part 2, part 3 yang mana kita perlu tonton, ya. Wallahualam. Terima kasih Syuk. Jangan marah, Casey hanya memberikan andaian saja. Dan kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Jom malam seram. Okey. Baru-baru ini banyak cerita-cerita berkenaan dengan dengan pasangan suami isteri, kan? Yang mana kita yang tak ada kena-mengena pun terpalit sama, sebab laporan-laporan yang dikeluarkan. Ada pula pasangan suami ataupun isteri upload stories dekat Instagram, kita yang tak ada kena-mengena pun terpalit juga, baca, terfollow pula dia punya story. Ini adalah individu-individu lah, daripada orang biasa, marhain-marhain macam saya dengan awak semua, sampailah ke level artis, kan? Masing-masing lah, tidak lari daripada ujian dalam hidup ini. Ya? Bagaimana kita menangani ujian itu, itu masing-masing lah. Ya? Baik, terima kasih. Ada kata kat sini, Casey, kisah Syuk tadi seram juga.
Kalau suami saya, kalau suami saya mungkin memang betul ada skandal, cuma dia nak buat cerita, dia kata dia kena sihir. Ha, kau? Nasib baik saya belum kahwin. Hihihihi. Lepas ni sang suami jangan pula bila kena tangkap. Ya Allah yang, abang rasa abang kena sihir lah. Allah. The only person yang awak boleh skandal dengan dia ni. Ni. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita nak berkongsi pengalaman daripada kiriman Azhar. Assalamualaikum, Brother Casey. Waalaikumsalam. Saya Azhar berasal daripada Nogori 9. Minat dengan kisah seram dan saya nak share satu peristiwa. Ini pengalaman seram ketika renovasi dijalankan di salah sebuah rumah klien saya. Saya ni berkhidmat dengan sebuah syarikat renovasi. Jadi saya adalah appointed project manager untuk rumah customer kita ni lah, klien kita ni. So daripada awal dia berjumpa tu kan, saya dah di-assign oleh saya punya boss to attach to this client. Dan daripada awal sampailah habis project. So bila habis project tu, kita akan close project tu. Dan selepas itu, apa jua masalah, nanti kita akan deal lah dari segi wear and tear ataupun dari segi warranty. Daripada mula projek, dia berjumpa dengan saya, bajetnya berapa, sampailah projek bermula. Rumah ni adalah rumah yang baru dia beli ke si. Sebuah rumah dekat Negeri Sembilan, rumah banglo 2 tingkat. So, ada bahagian-bahagian rumah yang kena dipecahkan, ya, nak ditambah tembok, nak dilapangkan tembok, lantainya nak direnovate, tandas nak dipecahkan, macam tu lah. So dipendekkan cerita, salah satu bilik dekat rumah tu semua nampak lama ke si. Dekat luar nampak cat-cat dia dah terkopak-kopak, ada catnya dah kotor. Tapi ada satu bilik ni yang saya sendiri nampak, saya rasa pelik. Sebab saya dah buat renovation banyak, macam-macam rumah saya dah renovate. Tapi bilik ni, bila saya masuk, bilik ni bersih. Seolah-olah bilik tu baru sahaja dicat. So, oleh kerana benda tu pelik, saya pun cakap dekat saya punya kontraktor. Saya kata, okay, yang lain semua kau nak buat, kau buat. Bilik ni kau jangan ganggu dulu, boleh tak? Saya kata pada kontraktor saya lah. Kontraktor pun noted. Dia kata, okay, dia akan buat tempat-tempat lain. Bilik yang saya rasa pelik ni, dia tak boleh sentuh. So, selang beberapa hari, saya pun datang balik dekat rumah tu lah nak tengok progres yang dibuat oleh saya punya kontraktor. Dan saya pun pergi dekat rumah tu, bilik tu. Saya bawa dekat dengan saya ni tina. Tina ni adalah sejenis cecair yang mana bila kita lap pada cat yang baru di cat tu, sebab bilik tu nampak cat tu macam baru, dia akan melunturkan warna cat tu dan menampakkan warna cat yang lama di sebalik cat baru. Begitulah kata Azhar. So saya pun datang balik. Ha, ni jom kita teruskan kisahnya. Ni very interesting ya. Okey. So bila saya datang balik ke si, saya ambil tina tu, saya lap. Makin lama makin ternampak luntur warna cat yang asal dekat depan tu. Nampak dekat belakang tembok dah agak kotor si. Saya lap. Nampak ada macam lukisan lagi. Tak nampak apa-apa, cuma nampak garisan. Saya lap. Casey, saya dekat dalam tu nak cuba lap. Saya tutup pintu sebab saya tak nak kontraktor lain nampak. Saya lap semua. Hampir 40% lah. 40% tembok. Satu tembok je. Dia ada banyak tembok. Satu tembok tu 40% saya dah lap. Saya berdiri, saya tengok. Allahu Akbar. Ada tulisan-tulisan Arab. Ada tulisan-tulisan dalam bahasa yang saya tak faham. Dan ini seolah-olah macam tanda bilik itu adalah sebuah bilik yang digunakan untuk bilik rawatan sihir macam itulah. Bila saya dah baca tu, bulu roma saya meremang ke si?
Saya ambil lagi tinus, saya lap. Akhirnya daripada 40% jadi 60%. Memang sah ke si? Kemungkinan besar bilik itu dulu adalah bilik bekas orang yang merawat bomoh. Sebab nampak tulisan-tulisan dekat dinding tu yang dia tulis, dia cek tu. Na'uzubillah ke si? Saya tengok tembok tu je bulu rumah dah beremang. Saya rasa owner ni nak jual rumah, dia takut kan kalau orang datang. Jadi dia cuma cat bilik tu je lah. Nak cat lain rugi. Nak cat lain dia akan rugilah, dia nak kena cat satu rumah. Bilik tu je. Sebab tu saya masuk bilik tu, kenapa catnya biliknya nampak cat baru? So saya dalap. Akhirnya saya make effort, saya buat 100%. Casey, kalau Casey nampak ni, Casey pun takut, terperanjat. Ada tulisan-tulisan bahasa yang tak faham, ada yang bahasa Arab, ada seolah-olah macam bacaan-bacaan jampi, macam itulah. Dan ada gambar-gambar dilukis macam gambar syaitan, ada bentuk bintang ke si. Dalam ilmu-ilmu sihir, bentuk bintang, wallahualam tak tahu apa dia panggil, tapi saya nampak dia lukis macam star, beberapa bentuk star. So saya nampak benda tu, saya keluar, saya tutup pintu, kunci dia dalam, tutup pintu. Sebab saya tak nak kontraktor saya masuk dalam, ambil gambar, sebarkan benda ni. Nanti masalahnya tuan rumah boleh sue kita kontraktor, tak bilang dia. So saya pun call lah owner tu. Saya call, kata boleh jumpa tak? Jumpa dekat rumah ni. Saya cakap dengan dia lah, ada something nak cakap, nak update. So owner ni pun datang lah dengan isteri dia. Owner datang, kemudian saya kata pada owner ni, apa yang saya nak tunjuk dekat awak ni adalah apa yang saya ternampak. Kontraktor saya semua tak tahu. Saya ternampak dan perasan bilik satu ni cat dia baru lah. Yang lain semua awak tengok kan, kotor. Yang ini satu bilik, bila saya masuk, kenapa cat dia baru? Saya rasa curiga. So saya pun ambil latina ni, saya lap cat yang baru tu. Dan saya ternampak something. Saya nak awak masuk, awak tengok sendiri. So saya bawa dia. Nampak muka suami isteri ni agak tense. Sampai dalam, sebelum masuk dalam, saya kata, boleh tak kita baca Al-Fatihah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah baca Al-Fatihah? Bismillah. Assalamualaikum. Dia masuk je. Allah, apa ni? Awak tengok cat belakang ni, masih putih kan? Masih baru. Ini cat baru, ini belum saya buka lagi. Awak nampak tina, berapa botol tina saya dah pakai ni. Ini saya lap. Ni belakang tembok cat putih ni. Apa ni? Saya tak tahu. Awak rasa daripada lukisan dekat tembok ni, awak rasa apa? Kisi tuan rumah tu terperanjat bila melihat rumah tu ada lukisan macam tu. Isteri dia takut ke si? Isteri dia kata, abang saya nak keluar, abang saya nak keluar. Isteri keluar, suami menyusul, saya pun ikut sekali. Kita berdiri dekat luar rumah, dapat lihat isteri dia menangis lah. Kenapa eh? Kita tak tahu rumah tu, bilik tu macam tu. Saya pun terpaksa nasihat, saya kata, awak jangan marah. Sebab awak sendiri tak nampak. Bilik tu nampak bersih je. Saya yang rasa bilik tu lain macam. Kenapa dalam bilik-bilik yang lain semua cat dia kotor, bilik satu ni bersih? Dan isteri dia marah suami. Saya kata, ni bukan salah suami awak. Awak sama-sama pergi tengok rumah ni, dua-dua pun tak perasan kan? Kontraktor saya pun tak perasan. Saya cubalah kisi, kalau tidak bergaduh nanti. So saya cakap dengan dia, sekarang ni usaha awak adalah untuk panggil seorang ustaz ke perawat untuk tengok rumah tu. Dan Casey bayangkan, rumah tu, syarikat saya yang saya wakil renovate rumah tu tak siap-siap, Casey. Ada je benda yang rosak, ada je pekerja yang sakit, tak siap-siap. Akhirnya syarikat saya buat apa yang mampu, selaginya kena bayar ganti rugi. Dan saya tak pasti apa jadi dengan rumah tu. Adakah tuan pemilik rumah tersebut pindah balik, ataupun mereka cat balik bilik tu dan mereka jual rumah tu pada orang lain? Wallahualam. Tapi itulah pengalaman Casey. Saya sebagai seorang
kontraktor mewakili klien saya ternampak benda tu. Saya nak tanya pada Casey dan semualah. Kalau saya rasa curiga, saya nampak benda tu kemudian saya cat balik, mereka tak tahu, mereka duduk bahagia. Kemungkinan, adakah salah saya memberitahu tuan rumah? Sampaikan mereka tak nak duduk rumah tu lagi dan kerja-kerja pun terbengkalai kerana ada banyak masalah yang berlaku. Kalau saya diam, kemungkinan dapat diteruskan macam biasa. Apa pendapat Casey dan juga para penonton Malam Seram? Kisah tadi yang dikongsi oleh Azhar, seorang kontraktor renovasi, kontraktor ubah suai rumah. Apa pendapat pandangan anda? Perlukah Azhar buat bodoh? Jangan ambil kisah tentang bilik yang di mana dia ternampak benda itulah. Ataupun dia patut beritahu pasangan suami itu. Bagaimana? Mungkin ada pandangan, pendapat pandangan anda. Mungkin anda boleh kongsi. Dan ada kata kat sini, Casey, saya rasa adalah baik Azhar yang menemukan perkara tersebut. Saya yakin Azhar adalah seorang yang sangat bertanggungjawab. Sebab itulah dia rahsiakan perkara ini daripada kontraktornya yang lain. Cuma dia seorang saja yang nak berurusan dengan tu rumah. So I think he meant well. Dia sangat berniat baik untuk bantu pasangan tu. Langkah yang diambil oleh pasangan tu adalah terpulang pada empunya diri. Apa dia nak buat? Dia nak panggil ustaz ke? Dia nak panggil orang perawat datang rumah ke? Dia nak cat balik bilik tu, nak jual rumah tu ke? Itu urusan mereka. Azhar dah lakukan tanggungjawabnya. Jadi Azhar, you shouldn't feel any guilt. Kata Rahayu. Okay, terima kasih. Yang ini daripada pengirim kita, Casey. Bentuk bintang tu dikenali sebagai pentagram. Yes, that's the word. Pentagram. Pentagram ni, kalau awak tengok kalau ada macam filem-filem, mereka yang memeraktikkan kepercayaan ilmu satanik. Pentagram. Bila type pentagram, dia ada macam bentuk, betul tak pentagram? Tak ada pun. Betul. Dan dekat pentagram ni, kenapa pentagram? Pentagram ni dia ada lima. Ini yang saya tahulah. Saya ada beberapa cerita seram yang pernah saya kongsi. Dan pentagram ni ada lima penjuru kan. Lima point. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima point. Star tu ada lima point. Setiap point tu dia ada jenis-jenis spirit yang dipanggil. Contoh macam itulah. Spirit, mungkin spirit of the air, spirit of the water, spirit, dan ada adalah nama-nama yang lain lah. Jadi bila dia buat bentuk tu, kononnya dia macam dah menggunakan benda tu untuk menyeru lah. Dan saya tengok, saya klik kat sini, tengok seram-seram tengok design pentagram ni. Ada tulisan-tulisan yang mana kita tak faham. Dan tengah-tengah pentagram tu dia ada macam mata tu. Mata macam mata dajal gitu. Kan? Nanti saya, okay, saya share dengan anda video ni. Bukan video, web page. Dekat Google. Yang saya type Google pentagram ni, nampak benda ni. Okay, sekejap. Ada kata kat sini ni dia, pentagram. Okay, mana tadi? Ini dia. Okay. So, ini bentuk pentagram yang disebutkan awal tadi. Dapat lihat lah Ada ciri-ciri sihir, ilmu-ilmu satanik yang dikaitkan dengan pentagram ni. Dan anda dapat lihat daripada bahagian pentagram ni, ya, kalau kita klik tengok yang sebelah sini yang paling kanan lah, paling kanan sekali, awak dapat lihat ni. Saya klik ni, awak nampak, Allahuakbar, tak tahu ni bentuk apa, tapi tengah tu macam ada mata jadi inilah yang dimaksudkan dengan pentagram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari.
Ada dekat sini kata daripada Tanda 1988, bintang terbalik seperti kepala kambing, tu antaranya lah kan, yang dilukis dan ditulis. Wallahualam, anda boleh rujuk pada mereka yang lebih arif tentang perkara ni lah. Tapi pasangan suami isteri tadi, saya kalau jadi owner rumah tu, saya pun takut lah kan. Rumah dah beli, dah bayar. Tak pastilah harga dia mahal ke murah, tapi dah beli, dah bayar ni dengan duit sendiri. Dah nak pindah, panggil renovation contractor, kontraktor datang. Bila dapat tahu hal macam tu, hati memang sedih lah kan. Rasa tertipu. Dan saya sebenarnya nak tahulah, kalau Azhar dapat informasi, apa jadi dengan rumah tu? Adakah tuan rumah tu tetap berpindah? Ataupun rumah tu dah dijual kepada orang lain? Ini satu perkara yang sangat sangat saya nak tahu ni. Dan orang lain yang membeli rumah tu, contoh kalau rumah tu dijual balik, yang membeli tu tahu tak bilik yang cat putih tu ada special design belakang cat tu? Okey. Yang ini kiriman daripada pengirim kita. Terima kasih Azhar, kisah yang menarik yang sudi dikongsi dalam rancangan Malam Seram. Okey. Daripada salam sejahtera, salam malam seram KC. Salam sejahtera dan salam malam seram kepada anda. Nama saya Michael, bracket orang Cina. Kongsi facai, Happy New Year pada anda. Yeah. Saya berasal daripada KL dan sedang bekerja di Singapura. Saya dapat mengenali podcast Malam Seram KC daripada seorang penjual nasi ayam penyet di Holland Close, Singapura, yang bernama Syafiq Setan. Betul. Nama gerai nasi ayam dia Syafiq Setan ke, atau nama orang dia Syafiq Setan? Betul. Syafiq Setan. Kalau SE tu boleh jadi Setan atau Setan lah. E taling, E pepet, bunyi dia lain kan. Macam perang, perang, sama ejaan dia. Tapi dia punya E tu, sebutan dia macam mana. Syafiq Setan. Setan yang berasal dari Johor. Ni kalau tak buka podcast Malam Seram dengan kuat-kuat, dia tak boleh bekerja. Dia ketawa lagi. Sampai pelanggan seperti saya pun boleh dengar ke si. Tapi nasib baik ayam penyet dia boleh dikatakan sedap. Kan? Mungkin kata sedap ke si. Jadi selepas beberapa kali jadi pelanggan di sana, saya pun tanya apa yang dia dengar tu. Cerita hantu ke? Dia pun kongsi berkenaan podcast KC. Dan selepas beberapa kali mendengar podcast KC, saya pun tergerak hati untuk berkongsi pengalaman mistik saya. Harap KC boleh bacakanlah. Sudi berkongsi cerita seram saya di Malam Seram yang berlaku pada diri saya lebih kurang 15 tahun lalu di Melaka. Jom Malam Seram. Baik, sebelum tu saya nak mohon maaf terlebih dahulu sebab saya dah lupa nama hotel yang berlaku setelah sekian lama. Tapi pengalaman yang saya alami di hotel itu tak akan saya lupakan sampai bila-bila, Casey. Pada waktu itu, saya baru sertai sebuah syarikat media di Kuala Lumpur sebagai eksekutif pemasaran sepenuh masa. Setelah bekerja beberapa bulan, syarikat saya mengumumkan hendak mengadakan company trip, iaitu macam retreat lah, ke Melaka untuk beberapa hari. Kalau tak silap, 4 hari 3 malam kot. Masa tu dah masuk hujung tahun dah. Syarikat kata trip ini bertujuan untuk buat team building dan brainstorming untuk tahun baru yang akan datang. Rasa seronok lah dapat pergi company trip. Boleh distress dan mengenali rakan-rakan syarikat dalam keadaan yang informal, kan? Tanya-tanya. So syarikat saya pun siapkan perancangan dan menyewa bas pelancong untuk membawa kita ke resort hotel tersebut. Pada hari bertolak ke destinasi, kita semua diarahkan untuk berkumpul di satu tempat di Bandaraya Kuala Lumpur. Person in charge, orang yang menjaga ni, buat head count. Dan kita bersarapan dekat KL. Selepas bersarapan, bas pun sampai dan tiba masa untuk bertolak ke Melaka.
iaitu bandar raya yang keras. Itu bracket dia yang letak, bandar raya yang keras katanya. Sesampai kita di hotel tersebut, kita dibahagikan kepada kumpulan masing-masing. Setiap kumpulan ada 3 hingga 4 orang untuk satu unit apartment resort. Saya tinggal di salah sebuah apartment bersama dengan 2 orang staff dan seorang pengurus bahagian. Bisikan hati saya yang pertama. Ini adalah bermulanya, selepas diceritakan tadi pembukaan. So ini nombor 1 bracket. Dia bold. Bisikan hati saya yang pertama. Itu tajuk cerita kejadian pertama ni lah. Casey, untuk sampai ke lobi hotel, kita perlu berjalan seketika lebih kurang 600 hingga 700 meter. Dan semasa perjalanan, kita akan lalu beberapa blok apartmen. Dan pada waktu inilah saya terbisik dalam hati saya sendiri, Casey. Sebabnya blok-blok apartmen yang kita lalu tu semuanya seperti terbengkalai. Unit-unit apartmen yang terletak di ground floor tiada langsir dan boleh nampak perabot-perabot seperti sofa, nampak meja, nampak TV, side table. Semuanya kita boleh nampak, Casey. Jadi bila lalu je, nampak dekat ground floor unit tu tak ada langsir. Jadi dalam tu macam, kenapa tak ada orang tinggal ? Kenapa macam ni? Bila tengok dekat dalam, perabot-perabot tu, kerusi, almari ada yang dah diterbalikkan. Upside down, seperti digeledah oleh penceroboh. Macam tu lah. Unit-unit yang di tingkat atas ada yang tak ada tingkap dan pintu. Boleh nampak dengan jelas bila berjalan menuju ke arah lobi. Saya berkata dan tertanya dalam hati sendiri, tempat ni syarikat saya kena tipu ke? Bayar mahal-mahal dah tu. Ada bangunan yang terbengkalai macam ni. Buruknya. Ini kesilapan saya yang pertama, Casey. Kena ingat, Casey, saya tak buka mulut pun bercakap apa-apa tau. Dengan rakan-rakan sekerja, saya tak buka mulut tentang keadaan hotel ni sepanjang perjalanan ke lobi. Beberapa minit kemudian kita pun tiba di lobi dan setelah concierge hotel siapkan urusan check-in, kita pun masing-masing angkat beg masing-masing menuju ke apartmen. Pengurus bahagian saya yang memegang kunci apartmen, so bila tiba di unit, dia pun buka pintu, kita pun masuk dan kita sibuklah nak menjenguk keadaan bilik masing-masing. Saya sebilik dengan pengurus, ada 2 katil single, satu bilik dan dilengkapi dengan perabot-perabot asas. Ini apartmen. Dalam apartmen tu ada 2 bilik lah mungkin. Jadi ada 2 bilik, 2 katil keseluruhan dalam apartmen yang boleh dimuatkan seramai 4 orang. Bisikan hati saya yang kedua. Ini bahagian kedua pula. Selepas kita siap meletakkan barang-barang masing-masing, biasalah Casey, kita akan jalan-jalan, kita akan borak-borak melihat bilik masing-masing kan. Daripada bilik sini pergi bilik ujung, ujung nampak member bilik ujung, nak tengok je lah bilik dia lagi best ke. Padahal bilik sama je kan. Kunjungi bilik antara satu sama lain, tengok dinding lah, tengok tandas lah, kerusi lah, of course katil-katil yang kita gunakan untuk lelapkan mata malam nanti, tengok keadaan bilik tu bersih ke tidak. Dan pada waktu inilah saya terperasan setiap bantal yang disediakan kepada kita seperti ada stain. Ada macam tanda berbentuk kepala orang di tengah-tengah bantal tu. Pada mulanya saya ingatkan satu bantal saja, tapi bila saya periksa, setiap bantal di semua bilik mendapati yang setiap bantal tu ada tanda, ada stain. Stain macam kepala orang dekat tengah-tengah. Stain tu macam profil kepala orang dekat Facebook. If I can gambarkan pada Casey dan juga para penonton, kalau tak guna gambar sendiri, Facebook ada default gambar profil. Tahu kan Casey bentuk dia macam mana? Kalau upload Facebook tak ada gambar, gambar profil, macam itulah bentuk dia. Diwarnakan dan warna dia kekuning-kuningan seperti lama tidak dicuci lah. Bentuk dia macam tu. Kena ingat pada waktu itu perkataan hantu atau makhluk halus memang langsung tidak terlintas di otak saya ni. Dan saya pun berbisik dalam hati sendiri kali kedua. Saya berkata, memang kotor lah hotel ni. Bantal pun tak cuci. Dalam hati saya lah saya cakap. Ini kesilapan saya yang kedua, Casey. Yang peliknya tiada seorang pun rakan-rakan lain bercakap ataupun tertanya-tanya tentang keadaan hotel ni yang sangat buruk dan bantal yang kotor. Saya sendiri pun tak terfikir hendak bertanya pada kawan-kawan yang lain. Tengok semua happy sedang sibuk berborak, saya pun diam lah. Gurauan atau cubaan membunuh. Ini cerita ya. Seterusnya, masa pun berlalu, waktu makan malam hari pertama pun sudah selesai. Rakan-rakan semua berborak, pergi mandi dan lepas tu
cari pot merokok dan minum kopi. Ada yang sibuk menonton TV, ada yang dengar radio dan ada yang sibuk bermain gitar. Tak silap saya, kita semua berundur untuk masuk bilik lebih kuranglah bila dah berkumpul, dah berjumpa ramai dalam 11:30 malam, semua dah masing-masing bersurai. Bersurai berpisah untuk masuk bilik. Bos kata jangan lewat sebab besok ada meeting awal pagi. Saya dengan pengurus berborak seketika. Lepas beberapa minit, kita tutup pintu dan matikan lampu untuk tidur. Saya terjaga kesi. Terjaga dari tidur pada jam lebih kurang 3:30 hingga 3:45 pagi. Macam itulah antara dua waktu tu. Terjaga dari tidur. Kerana saya rasa macam sesak nafas. Tercungap-cungap bila saya terjaga macam... Terjungap-jungap ke si? Saya juga berpeluh di bahagian tengkuk dan kepala. Bila terjaga tu, saya pun terus bangun dan duduklah. Masih atas katil tengah duduk. Saya cuba tarik nafas, nak hirup oksigen sebab sesak nafas kan. Pada waktu inilah saya dapat satu kejutan paling seram dalam hidup saya, Casey. Selepas 1 hingga 2 minit saya termenung dan masih tercungap-cungap dekat atas katil dalam apartmen yang saya rasa amat menyeramkan. Tercungap-cungap ni, saya terperasan bahawa apabila saya terjaga, bantal yang saya gunakan tu berada di atas muka saya. Seperti ada yang kita tonton dalam filem-filem seram. Cubaan membunuh dengan menekan bantal dekat muka. Macam itulah. Bila bangun kan, bangun tu bantal tu terjatuh. So masa tu tengah tarik nafas, tarik nafas. Dan bila dah tarik nafas, dah dapat nafas balik tu, nampak bantal tu dekat depan dan teringat, tadi aku bangun, kenapa bantal tu dekat muka ? Selimut saya berada dekat atas lantai. Pintu bilik saya sudah terbuka luas. Dan dalam masa itulah saya tahu saya kena ganggu dan saya teringat bisikan-bisikan hati saya sebelum ini. Waktu inilah perkataan hantu dan makhluk gaib terlintas dekat otak. Awal tadi bila nampak bilik terbengkalai, nampak bantal yang kotor, yang aneh, tak ada fikir tentang hantu, pukul 3 pagi itulah boleh terfikir. Jangan-jangan aku diganggu hantu tak? Tengkuk tapak tangan kaki saya terus jadi sejuk. Setelah tahu bahawa ada makhluk gaib sudah marah dan dengan suara hati saya yang saya dapat lafazkan awal tadi. Mungkin dia boleh dengar kot. Saya terus meletakkan bantal ke lantai dan cuba tenangkan hati. Pintu pun saya tak berani nak tutup. Saya baring balik dekat atas katil kisi. Lepas baring, saya kata dengan diri sendiri kalau makhluk ni boleh dengar suara hati saya, bolehlah juga saya cuba minta maaf dalam hati. Kata Michael. Saya minta maaf berkali-kali. Dalam hati ni saya kata, kalau aku tadi singgung perasaan kau, maafkan akulah. Aku datang sini nak bercuti dengan company aku. Aku tak ada niat nak cakap tempat kau kotor. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Berkali-kali, berulang kali cakap kisah dalam hati. Tapi malam tu memang tak tidurlah saya. Sampai pagi nak tidur tak boleh, sekejap-sekejap terbangun. Malam kedua dan ketiga tiada kejadian lagi. Semua orang tidur lena. Pengurus saya yang sebilik dengan saya pun seperti tak ada apa-apa pun. Tak ada cakap tanya apa-apa. Tak ada seorang pun yang cerita tentang mereka diganggu. Gangguan mistik ke sepanjang mereka berada dalam bilik. Tak ada ke si? Langsung tak ada. Pelik kan? Kenapa saya seorang je kena? Cuma saya seorang yang tak boleh tidur lena. Dalam meeting pun bos rakan-rakan tanya kenapa saya macam mengantuk, mata merah. Tak biasa ke tidur dekat hotel, tanya mereka. Kawan-kawan lah, ni kenapa ni? Mata merah? Tak tidur Malam pergi mana? Semua ketawa. Saya jawab, ya sajalah. Selepas kejadian ni, saya sekarang akan ada kebiasaan untuk bercakap dengan tuan punya tempat-tempat penginapan dalam hati. Bila datang je, usually kalau saya bercuti, nampak tempat tu kotor ke, tempat tu tak bersih, dalam hati saya akan cakap, tuan, saya minta maaf, saya singgah lalu je, kata Michael. Saya nak cari makan. Harap janganlah ganggu saya je, tuan. Saya akan berbisik dalam hati, Casey.
Sangat tak sangka makhluk halus boleh dengar bisikan, bisikan hati saya. Beberapa tahun kemudian, dari artikel-artikel online, saya juga dapati bahawa Melaka mempunyai reputasi sebagai bandar yang keras. Sama seperti hutan, hutan di Malaysia. Allahuakbar. Ya, tak pastilah. Sekian cerita saya. Salam sejahtera dan salam malam seram. Nama saya dan nama penjual ayam penyet di Holland Close boleh disebut kecuali alamat email, katanya. Dekat bawah baru dia cakap. Lain kali cakaplah atas. Nasib baik kata boleh disebut. Terima kasih Michael dan terima kasih Syafiq Setan. Okey, itu kisah yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Bukan sekadar cerita seram. Michael katanya seorang peminat Malam Seram berbangsa Cina yang juga suka mendengar podcast, menonton video Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi support channel Malam Seram. Ya. Terima kasih pada anda yang komen pada video-video Malam Seram selepas saya buat live. Saya kadang-kadang ada baca komen. Ada yang kata, Casey, sini hadir support dari Selangor, hadir support dari Australia, hadir support daripada apa, Kak Jamila. Kak Jamila Eckert kalau tak salah saya. Dan Casey hadir support. Ada daripada Germany lah, daripada Switzerland lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Walaupun kadang-kadang saya tak sempat nak reply, tapi percayalah, saya akan ada baca-baca komen-komen anda. Dan mohon maaf sekiranya saya tak sempat nak membalas setiap komen yang saya terima. Ya, terima kasih atas sokongan anda untuk channel Malam Seram. Terima kasih juga sumbangan-sumbangan pada malam ini. Iza Hanusi, Assalamualaikum KC, semua geng momok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa semoga dipermudahkan urusan saya dan ketika bersalin nanti. Oh, nak bersalin. Iza Hanusi. Ya, semoga semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Ya. Dan semoga anda sihat. Dan bayi dalam kandungan pun sihat, ya. Oh, ya. Tahniah, eh. Ini adakah anak yang pertama ataupun yang keberapa, Iza? Semoga ya dalam keadaan selamatlah, insyaAllah. Okey, Puan Kamisha Idris, terima kasih sumbangan anda yang seperti biasalah, ya. Setiap malam, support Malam Seram. Terima kasih. Salam, Casey. Salam. Harap Casey sekeluarga sihat saja. Ini buat Casey beli perata masalah dan teh tarik. Terima kasih. Saya baru-baru ni kan saya dah mula nak beriadah kan. Sebelum ni beriadah saya kurang-kurang lah macam rungak. Yang ni oleh kerana anak pun dah, abang dengan adik dah satu sekolah. Senang lah nak ambil, nak hantar semua satu sekolah. Jadi ada lebih masa sedikit pada waktu pagi tu. Saya dah mula kadang-kadang apa ni, berjalan pantas, main rollerblade. Dan awal tadi saya jalan pantas. Pada saya jauh lah sebab saya dah paling jauh saya jalan pantas pun paling-paling lah 1 kilometer lah. Itu macam just tempat dekat. Tadi tu saya jalan nak dekat 5 point something kilometer. Kaki saya, tapak kaki sebelah kiri. Sekarang dah sakit, tak boleh berjalan. Sakit lah. Saya cuba berdiri, saya pijak. Mula-mula dia okey tau. Nanti bila jalan-jalan-jalan terus ditangkap. Habis sakit kaki saya. So saya kena buat stretching tapak kaki, kena angkat kaki turun bawah, gelok kiri kanan, dia macam reset balik lah, dia okey. Nanti selepas beberapa tapak, dia sakit lagi. Saya tak tahu kenapa, mungkin anda ada tip-tip untuk bantu Casey. Ya, memang tengah sakit kaki ni. Besok baru ingatkan nak jadi jalan pantas lagi lah dengan isteri. Nampaknya kena batalkan niat lah. Sakit. Sakit gila lah. Tak tahu apasal ni. Alamak. Sebab itulah saya bukan tak nak bersenam kan. Bila bersenam adalah benda-benda macam ni. Aduh. Okey. Terima kasih Crime Site sumbangan anda. Hamba Allah, terima kasih sumbangan anda. Mahmud Said juga terima kasih. Juga hamba Allah sekali lagi 2 kali sumbangan daripada anda. Terima kasih. Terbaik Casey, semoga terus maju Malam Seram katanya. Terima kasih. Sumbangan besar daripada Hanifah Ismail. Masya Allah. Terima kasih juga pada sumbangan anda. Begitu juga tadi Iza Hanusi. Sumbangan anda. Terima kasih. Kak D, terima kasih sumbangan anda. Nami Nizam, terima kasih. SKH Khadijah, terima kasih sumbangan anda yang berada di Hong Kong. Dan juga Ahmad Izzuddin Ismail. Salam Casey dan geng momok. Hari ini birthday saya. Oh, selamat hari lahir kepada anda, Ahmad Izzuddin Ismail. Ya, semoga ada dipelihara kesihatan tu pentinglah. Ya, dan ditambah rezeki. Amin. Okey, sebelum saya akhiri cerita yang terakhir ni, mungkin ada yang boleh kongsi pengalaman kisah melalui apa ni, voice note WhatsApp. Saya tengok-tengok. Oh, masya Allah banyaknya. Okey, jap ni.
Ni tak ada voice note. Ni dia dah kirim, dia delete. Tak tahu kenapa, mungkin dia segan dekatnya. Yang ini namanya Casey. DVD yang Casey sebutkan tadi, Wujud Perantara Kak Cik. Memang apa ni? Memang Paranormal Singapore. Oh, Kak Cik. Kak Cik itu adalah ibu kepada, Allah, lupa pula nama budak tu. Kau tengoklah. Awak mesti tahulah komen macam mana. Kadang-kadang dia macam ujung bibi tu. Tapi itulah eh. Ujung je. Yang ini ada kirimkan pada saya. Okay. Dia kirimkan KC. Hanya untuk KC saja. Tolong jangan share. I found this dekat dalam rumah yang saya baru pindah. Okay, dia ada hantar gambar lah. Tapi gambar ni saya tak boleh kongsi sebab amanah daripada orang. Untuk mata KC saja. Jadi saya berikan gambaran pada anda. Okay. Dia seperti kain eh. Kain putih. Dekat kain putih tu ada tulisan menggunakan marker. Dan dekat kain putih tu ada macam bentuk pentagram tadi. Pentagram. Dan ada tulisan-tulisan. Dan ada mata. Dan ada beberapa lagi lah alphabet-alphabet yang saya tak faham. Dan juga ada macam tulisan Arab pun ada. Apa lagi? Okay. Kain tu. Then I found this dekat dalam bilik store. Yang rumah yang baru saya beli. Apparently bilik store tu setiap malam bunyi bising. Oh, ni cerita seram ni. Okay. Jom. Apparently, bilik store ni setiap malam, me, my kids, my husband dengar bunyi bising, bunyi hentakan. So, a couple of times kita buka pintu, memang didn't expect to see anything lah. Kalau nampak sesuatu, mau tak takut. So, bila buka pintu, tak ada apa-apa. And store room kami memang tak ada barang, kecuali beberapa kotak-kotak yang belum lagi dibuka bila kami baru pindah rumah tu. So, setiap kali buka pintu store, tak ada apa-apa. Tutup balik pintu store, mesti akan bunyi, ketak. Bunyi macam ada orang bertukang kat dalam. So rasa pelik dan aneh lah. And then eventually suami panggil kawan dia datang untuk tengokkan. Kawan suami ni ada pandailah hal-hal benda mistik ni. And then the kawan periksa bilik store tu. Bilik store mana lagi nak simpan barang kan? Tak ada tingkap, tak ada almari. Just bilik store dengan kotak-kotak kami. So dia jumpa kain ni dekat atas pintu bilik store. No one akan tengok kat sana ke si. So atas pintu tu dia ada macam ada this small particular latch. Situ dia tampal di sebalik tembok. Kita tak nampak. So dia tarik benda tu. Bila dia buka ada ni, saya sempat ambil gambar. Dan dia kata kemungkinan bilik tu dulu digunakan sebagai tempat sembahyang. I tak nak name mana-mana punya bangsa. But my previous owner adalah orang berbangsa ... Only for your eyes, Casey. Okay. Kemungkinan bukan previous owner. Kemungkinan previous owner pun membeli rumah tu daripada previous owner. Yang kemungkinan punca kain ni berada dekat atas. Saya tak pasti. So selepas kain tu dikeluarkan, bilik tu dibersihkan secara Islam, tidak lagi dengar bunyi hentakan ketukan yang menyeramkan. Thank you so much perkongsian. Saya jarang baca kisah melalui WhatsApp, tapi ini very interesting. Saya sebab dia siap kirim gambar lagi. Sebab itulah saya bacakan ya. Okey, yang ini daripada siapa lagi ni? Ini saya dah baca. Okay, ni saya dah call semalam. Semalam lah itu hari ya. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Harap boleh putarkan kisah misteri saya. Maaf agak panjang cerita saya ni. Sekejap saya tengok. Katanya dekat sini tajuk misteri pulang ke rumah siwa. Okay, cerita yang terakhir boleh? Last. Dah 1:30? Besok lah eh. Ingatkan saya voice note ni. Okay. Tak perasan lah. Dah 1:30. Sekejap saya. Saya tak perasan ni. Cerita ni cerita tengok. Jam. Naik lemak korang eh. Tak ada orang cakap KC. Dah habis. Time's up KC. Sila balik. Esok saya akan kongsi voice note ni boleh eh. Malam ni saya rasa katanya voice note agak panjang. Saya tak pasti berapa panjang. So nanti insyaAllah ya. Terima kasih pada semua yang sudah menonton. Dan ingatlah setiap kisah yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram hanyalah sekadar satu perkongsian saja. Dan kalau tadi ada tip untuk saya kurangkan eh. Tapak kaki saya yang sakit. Tapak kaki saya yang sakit. Saya rasa mungkin kerana saya jalan jauh dan tadi itu saya push saya punya diri untuk jalan brisk walk lebih laju lah. So saya punya pace tadi was
about 11 piece. Saya pacing tu dalam 11. Menurut saya punya jam yang saya pakai tu, pacing about 11:15 gitu. Agak laju pada saya. Kan? Breeze walk dalam 11. So lepas tu saya terus perlahankan pace saya kepada 13. Bila dah perlahan ke 13 tu, kira dah sakit dah tu. So every time tadi bila nak patah balik tu kan, oh jalan berhenti, jalan berhenti. Sebab saya punya bahagian kaki ni, saya rasa macam saya punya tisu kaki dalam ni ada benda lah. Tak tahulah. Tapi sakit lah, sakit. Dia bukan sakit, lutut saya tak sakit. Lutut tak sakit, buku lali tak sakit, kaki kanan okey. Cuma saya rasa bahagian muscle saya ni, saya mungkin kasut saya lah. Dia agak, bila saya jalan tu saya tak buat stretching betul-betul. Kemungkinan agaknya dia telah pun menyebabkan kaki saya ni sakit lah. Bahagian tapak kaki. Lutut tak ada apa-apa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tu paling saya takut lah kalau lutut atau buku lali yang sakit kan. So kalau ada tip mungkin boleh lah. Kalau kesi siapa ubat ni kesi. InsyaAllah boleh baik InsyaAllah. Okay. Baik, kita kongsi dengan anda semua pada esok malam. Ingatkan kesi cerita yang tadi dikirimkan melalui apa ni, voice note. Jumpa lagi dan selamat malam seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode. Ada yang kata, Kesi, sekarang baru 12.37. Yalah, 12.37 lah. Saya mula tadi. Oh, saya cakap satu Minta maaf lah. Sebab dulu kan buat malam seram pukul 12 sampai pukul 1.30. Tadi malam seram mula pukul 11.07 macam tu lah. Minta maaf. Terima kasih kerana mengingatkan saya 12.37. Terima kasih lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.